Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai jadwal Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 kembali digeser. Apakah akan dipercepat atau malah sebaliknya akan diperpanjang? Bagi kalian yang penasaran terhadap jadwal Liga Dangdut Indonesia, simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar atau Liga Dangdut Indonesia 2020 tahun ini penuh dengan misteri. Semenjak acara tersebut dihentikan sementara karena COVID-19, informasi tentang kapan ajang itu dimulai lagi sampai saat ini belum ada titik terang yang final. Meskipun beberapa minggu yang lalu sempat beredar kabar bahwa Liga 2020 akan live kembali bulan September, namun kabar terbaru mengenai hal itu hadir kembali di tengah masyarakat dengan jadwal dan tanggal yang sudah berubah. Kompetisi yang sudah memasuki babak top 9 besar itu membuat banyak pertanyaan dan rasa penasaran kepada publik. Mengapa ajang tersebut belum dilaksanakan? Jikapun para penggemar masing-masing dari peserta tidak bisa hadir di studio, kan bisa juga kompetisi itu dilaksanakan tanpa penonton, sehingga rasa rindu publik bisa terobati meskipun hanya lewat TV saja. Itu hanyalah pihak Indosiar yang bisa menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang alasan-alasan mengenai pertanyaan tersebut. Sayangnya, jawaban perihal itu belum ada dari pihak terkait. Namun pastinya Indosiar mempunyai alasan-alasan yang konkret dan kuat mengenai pertanyaan itu. Hanya saja mungkin mereka belum sempat menjawabnya. Beberapa saat yang lalu beredar kabar bahwa Liga 2020 akan dimulai pada bulan September 2020. Hal itu dipertegas oleh video Kepoin Liga 2020 yang dibawakan oleh Rara Lida dan Jirayut. Netizen yang mengetahui hal itu juga banyak yang berkomentar bahwa bulan tersebut benar adanya. Namun baru-baru ini publik terkhusus para pecinta dangdut Indosiar dikejutkan oleh pemberitaan tentang jadwal dan tanggal Liga 2020 digeser kembali. Mengingat COVID-19 belum 100% reda, sehingga tayangan tersebut akan digeser kembali pada bulan Oktober 2020. Meskipun demikian, kabar baiknya, menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai narasumber yang mengetahui perihal itu, bahwa Liga Indosiar 2020 bisa jadi akan dipercepat secepat mungkin jika COVID-19 terus mereda dan pemerintah sudah mengizinkan ajang tersebut untuk digelar kembali. Berharap semua masyarakat Indonesia terus berdoa agar wabah ini cepat hilang dan kondisi bisa normal seperti biasanya. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai jadwal Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini. Jangan lupa untuk terus mendukung Duta Lida atau kontestan yang kalian jagukan di tahun ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.